Assalamualaikum semua. Balik lagi ke channel gue, Vika FVT Official. Oke, kali ini gue mau bikin make up karakter ala Disney, guys. Halloween, Halloween gitu. Nah, setelah gue make up karakter ini, seperti biasa lanjut bakal gue reaction JKT48. Oke, tapi sebelum itu pastiin kalau kalian udah like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke temen dan sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video gue. Oke, langsung ke videonya. Oke, di sini gue langsung mau pakai foundation. Seperti yang udah gue jelaskan di video kenapa gue makainya gini, dikarenakan ini tuh cair, jadi harus dioles-oles dulu ke muka biar dia tuh gak meresap di beauty blender kalian atau di kuas kalian gitu. Entah ini masuk di sini atau enggak ya, nanti kalian tebak sendiri deh gue make up karakter ala siapa gitu. Nanti kalian tebak seberapa kalian kenalkah dengan tokoh ini. Clue-nya dia itu berkerudung merah ya, kayak gue yang sekarang gue pakai. Buat polanya, gue mau gue bagi dulu. Udah sampai sini ada yang udah tahu gue mau bikin apa, ya Allah. Hidung gue kayak serasa lagi pakai Naturgo. Masker hitam itu loh.
udah malam, saking udah malamnya gue udah males pakai bulu mata. Jadi gue mau jepit aja bulu mata gue, terus gue panas sekali aja gitu aja lah ya. Capek aku lelah. Demi kalian semua loh. Ya begini mukanya, ya ampun. Aku ingin menciptakan hal yang berbeda. Ya sampai di sini kan udah bisa ketebak tokoh yang gue perankan sekarang siapa. Oke, gue yang tokoh yang lagi gue perankan adalah si kerudung merah dan serigala. Jadi buat kalian yang udah nebak terus benar, berarti selamat, kalian benar. Dan ini looknya. Kalau emang ada kesalahan mohon maaf. Yang udah lelah letih bagian sininya. Sebelah sininya gue udah males pakai bulu mata, jadi gue natural-natural look aja. Yang ini berdarah-berdarah gitu. Emang kurang bagus sih, tapi ya udahlah ya, udah usaha gitu, oke? Okay? Udah, gitu aja video gue pada hari ini. Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video gue. Oke? Okay?